arti kata kerja? Dari kesimpulan. Bukan. Tarik kata kerjanya apa? Tarik. Kesepakatan kelas aturan di dalam kelas.
yang menurutmu yang menurutmu harus dilakukan. Contoh kalau mau ke WC harus minta izin terlebih dahulu, gitu. Kudu sabaraha. Bebas apa ya, Bu? Tapi tekan short link 5. Kembali short 5. Yang sudah silahkan boleh ditempel sendiri di sini. Gimana? Saya dulu. Pak, dua kan ya? Bapak, dua kan ya? Dua. Maksimal 5. Atau kan aku mah, Pak?
yang sudah boleh dengar. Tos. Ini tuh guys, tempat paling penting. Ini tuh tinggal itu. Menurutmu, ada yang sesuai tidak? Tidak. Nah, kamu boleh dalam
kalau nanti belajar 10 menit seterusnya istirahat, mau belajar tidak? Berarti itu tidak adalah belajar. Yang selanjutnya, belajar 5 menit olahraga sampai pulang. Ini sesuai aturannya ya. Sesuai aturannya. Sesuai aturannya. Belajar sesuai lonceng berbunyi dan olahraga sesuai lonceng berbunyi. Yang selanjutnya ini masih sama, belajar 10 menit istirahat olahraga sampai pulang. Yang ini saat kita belajar tidak boleh contek, melakukan piket sesuai jadwalnya. Kalau kamu ke WC harus bertanya kepada guru. Sesuai tidak? Tidak. Sesuai tidak? Sesuai. Oke, tepuk tangan. Ini tiket kelas sesuai jadwal, memperhatikan kelas dengan baik, belajar dengan baik. Sesuai tidak? Tidak. Sesuai. Tepuk tangan. Yang selanjutnya, selalu belajar praktek dan harus ada praktek pidato agar tidak malu-malu ketika depan untuk tampil. Berarti maksudnya setelah belajar, mempraktekkan. Oke ya, bagus. Oke. Yang selanjutnya, olahraga setelah istirahat spesial dari saya, guru. Well, oke ya. Oke. Setiap hari Senin setelah istirahat lanjut olahraga sampai pulang. Tepuk tangan. Yang selanjutnya, tidak mengejek nama orang tua, tidak menulis meja. Oke. Masuk
papa juga sama kelebihan dan kekurangan. Oke ya. Yang selanjutnya di sini, berbicara sopan santun tidak berbicara ketika guru mengajar. Nah, ya. Oke. Dan tidak membeda-bedakan teman. Dan di tempat setiap hari. Tangan ini, tangan dua.